dorong. Nanti hati satu lagi minta masuk. Oke. Maaf, Pak. Oke. Masukin. Badan dulu kepala tinggal. Mana gitu. Gimana? Dia kok kepala tongkat kau tinggi. Mau buka apa, Pak? Apa, Bos? Iya, ini juga. Bis yang paling depan. Tolong kasih jalan, tapi jalan. Goyang dikit. Ya, goyang Mas, di belakang Mas. Ah. Mas, turun dikit. Kepala saya taruh mana gitu. Ini enggak tinggiin. Ini semua saya diam. Pakai baju putih, Bang. Iya. Mas, mundur dikit, Mas. Dikit, Mas. Apa? Iya. Buka ya, Pak, ya, biar kelihatan gambarnya. Buka. Pak. Mobil. Ayo Mas, mobil Mas. Ya, mundur lagi. Mundur lagi. Ya. Sip. Udah. Udah cukup. Stop jangan manggil. Dari depan udah enggak ada. Lihat badan yang ada, enggak ada lagi. Sebenarnya diambil dua sama itu katanya ya. Baik, Detikers, saat ini jenazah Ashraf Sinclair sudah siap diberangkatkan menuju pemakaman San Diego Hills. Baru saja tadi kita lihat bersama-sama Bunga Citra Lestari bersama anaknya Noah sudah memasuki mobil untuk turut mengantar jenazah suaminya ke peristirahatan terakhir. Rencananya, jenazah Ashraf sendiri akan dimakamkan di San Diego Hills setelah ba'da asar. Dan di sini beberapa kerabat saudaranya sudah masuk ke dalam bis untuk turut mengantarkan jenazah Ashraf Sinclair ke peristirahatan terakhir. Ashraf Sinclair diketahui meninggal pada tadi pagi pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Menurut manajer dari Bunga Citra Lestari yaitu Dodi, Ashraf diketahui meninggal akibat serangan jantung. Menurut beberapa kerabat, Ashraf sendiri tidak memiliki riwayat serangan jantung ataupun penyakit lain. Beberapa artis juga menyebutkan seperti Christian Sugiono dan Titi Kamal mengetahui bahwa gaya hidup Ashraf sendiri menerapkan pola hidup sehat. Terus. Saat ini jenazah Ashraf Sinclair yang berada di mobil Alphard hitam sudah siap diberangkatkan ke pemakaman San Diego Hills. Oh,
Which is 1 minute, is the cooldown. Can you hear that? Diduga karena treatment terakhir, Ashraf Sinclair meninggal dunia. Buat jantungnya bekerja ekstra. Kabar duka datang dari aktor Ashraf Sinclair. Suami BCL, Ashraf meninggal dunia karena serangan jantung. Dari informasi yang diperoleh, Ashraf Sinclair meninggal dunia pada Selasa 18 Februari 2020 sekitar pukul 4 di MMC Kuningan, Jakarta Selatan. Khadijah Abdurrahman, ibunda Ashraf Sinclair, membenarkan tentang kabar meninggalnya putranya tersebut. Anak saya Ashraf telah berpulang ke rahmatullah dalam perjalanan ke Jakarta sekarang, ujar Khadijah Abdurrahman. Kabar meninggalnya Ashraf Sinclair ini sontak saja membuat publik terkejut, bahkan banyak pula netizen yang menduga meninggalnya Ashraf lantaran sebelumnya mencoba sebuah perawatan. Dalam unggahannya, Ashraf sebelumnya mencoba sebuah perawatan, nampak sebuah alat menempel di perutnya. Ashraf sendiri menuliskan bahwa penggunaan alat tersebut sama dengan melakukan 20.000 setup dalam waktu 30 menit. Dalam keterangan, Ashraf Sinclair menjelaskan bahwa alat tersebut membantu mengurangi lemak dan memperkuat otot. You start off with a warm up. The warm up is shorter vibrations and of course it's... What are you all waiting for? Contact a Bring Beauty Cikate Clinic now. Tulis Ashraf Sinclair dalam unggahannya. Banyak netizen yang menduga bahwa perawatan tersebutlah yang memicu Ashraf Sinclair mengalami serangan jantung. Ini mah yang olahraga bukan ototnya tapi jantungnya. Kayaknya gara-gara ini suami BCL meninggal karena jantungnya dipaksa kerja rodi. Ya Allah, innalillah, kata Al-Qayyus. Auto kepikiran apa gara-gara ini ya, kata Iskem Harista. Apa perawatan ini ngefek ke jantung, kata Lian Pralian. Take care, don't drive, and sit up 3 minutes, kata Loving Fatfat. Rip, itu disebutin alat yang buat jantungnya bekerja lebih. Auto mikir apa alat ini penyebabnya. Tapi balik lagi, umur di tangan Tuhan, semoga diterima amal ibadahnya, kata Rindu Diju. Apa gara-gara ini ya, semoga tenang di alam sana, kata Yugo Satrio. Meninggal apa karena efek terapi ini, Rif, kata Nezagar. Namun belum jelas diketahui secara pasti apakah karena hal ini, karena treatment terakhir inilah sehingga Ashraf menghembuskan napasnya terakhir. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa kalian komen di bawah, like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton.